109.401.000 dikalikan 3 tahun sehingga totalnya adalah sebesar 371.520.000 rupiah. Dan kerugian ini harus dibayar oleh tergugat kepada penggugat dalam kira secara sekaligus dan tunai 100% sama dengan 24.640.000 rupiah dalam setiap bulannya yang sampai sekarang ini telah berjalan 28 bulan atau 28 kali 24.320.000 rupiah dan kerugian tersebut dibayar tetap berjalan dan diperuntukkan sejak pembuatan tetap. Mengumum tergugat untuk membayar uang paksa atau uang sok kepada penggugat sejumlah Rp500.000 setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap atau ingkrah jumlah Rp316.000. Demikian diputus oleh majelis pemusyawaratan oleh majelis hakim panitera pengganti dihadiri oleh kuasa para kuasa penggugat serta kuasa tergugat. Demikian putusan dari majelis hakim nomor 11 ya. Pada prinsipnya putusan ini dikabulkan sebagian ya. Atas putusan tersebut para pihak memiliki hak untuk menerima atau mengajukan upaya kembali atau mungkin dengan tenggang waktu selama 14 hari ya. Bagaimana sikap penggugat? Pikir-pikir dari kuasa penggugat, pikir-pikir. Baik, kami ingatkan sekali lagi bahwa tenggang waktunya selama 14 hari sejak putusan ini diucapkannya. Baik, dengan dibacakannya putusan ini, maka putusan ini untuk di tingkat pertama dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang perkara perdata gugatan nomor 13 menjadi disebut sebagai membuka melawan kepala dinas kerja umum dan tata ruang kota Tarakan dibukanya dengan terkontrolnya. Baik, sekali lagi kami tanyakan, ini ada upaya-upaya mungkin apa perdamaian? Upaya perdamaian ada antara para pihak tidak ada ya? Thank you.